Saudara, saat ini saya berada di depan PO Garuda 42 Kota Bitung yang bergerak di jasa angkutan darat Bitung Gorontalo. Dan untuk lebih jelasnya kita akan wawancara singkat dengan Kepala PO Garuda 42 yang ada di Kota Bitung. Pak, boleh diwawancarai, Pak? Bagaimana boleh diceritakan PO Garuda 42 berdiri di Kota Bitung? Pertama saya pegang Garuda 42 ini masuk di Bitung ini 2016, 2017 sudah menjalan masuk 3 tahun ini. Untuk penumpang sekarang bagaimana keadaan penumpang sekarang ini? Keadaan penumpang sekarang ini, Pak, tidak seperti yang hari-hari rame itu. Kalau hari-hari biasa itu ya seperti biasa-biasa saja ini. Untuk armada yang beroperasi Bitung Gorontalo kira-kira berapa untuk PO 42? PO Garuda 42. Kalau untuk unit yang sudah beroperasi ini yang sudah terdaftar itu di Bitung itu sudah ada 12. 12. Di luar yang belum terdaftar itu mungkin ada kemungkinan 20 lebih. Untuk harga tiket di hari-hari biasa begini, Pak? Kalau masalah harga tiket itu, Pak, itu variasi itu, Pak. Itu tidak menentu harga. Harga ada 2,5, ada 200, ada 175, ada 150. Tergantung jarak jauhnya. Ya, tergantung jarak jauhnya. Oke, makasih banyak, Pak, atas informasinya. Makasih, Pak. Makasih. Saudara, demikian tadi wawancara singkat kami bersama Kepala PO Garuda 42 yang ada di Kota Bitung.